Halo, aku Baga. Kali ini aku mau mainin game judulnya Impostor Factory. Ini game mirip To The Moon ya. Ini game ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi ini kayaknya serem ya. Kayaknya game horror gitu. Nggak tahu deh. Kita mulai aja ya. Oke, hujan rintik-rintik. Air bergelombang. Kata hujan rintik-rintik. Ada seorang memakai payung berjalan mundur. The end of the road. Wah, ini akhir jalan. Rumah apa ya? Serem banget. Siapa ini yang ngadain pesta di sini katanya? Why did I? Ngapain lagi aku nerima undangannya? Well, actually, sebenarnya apa tuh? Kenapa ya aku menerima undangannya ya? Kenapa mau nanya ke aku? Gimana sih karakter utamanya kamu? Kamu malah nanya lagi. Shift lari atas kiri kanan. Oke, ini apa? Petir. Oke, lagi hujan ya. Deras. Oke, kotak suratnya penuh. Rumah apa? Serem banget. Hello, kita mau pesta di sini ya. Pakai ini ya, pakai elektronik canggih. Wih, nah tunggu, ini kan cerita horor biasanya mulainya begini ya. Ah, tapi mungkin aja ini cerita romantis. Enggak lah, kebanyakan emang cerita horor gitu. Ayo lo, kita gerak lagi. Oke, oh bisa. Mouse-nya bisa dihilangin. Kayaknya kita hilangin aja mouse-nya ya. Mengganggu soalnya. Kita pakai atas bawah kiri kanan. Oh, ini bisa di-set, mah. Bisa di-set di mana aja, enak ya berarti. Set dong. Oh, ada auto set juga. Auto-save mah nge-save sendiri kali ya. Oke. Ini keluarnya gimana? Exit ya. Oke, ada patung. Patung apa ini? Statue of Lady and Bird. Game-game begini ini harus searching-searching ya. Game begini tuh. Oke, pohon yang tumbuh tidak terawat. Ini apa ini? Rumah apa ini? Serem banget ya. Kabur. Ini ada kilau-kilau cahaya. Air mancur ini. It's just overflowing from the rain. Oke. Airnya keluar gara-gara hujan ya. Tapi kok enggak terawat ya ini kebunnya? Kebun. Halamannya ya, halaman rumahnya kok enggak terawat? Tumbuh-tumbuhannya tuh pada apa namanya? Berlebihan gitu tumbuhnya, overgrown, nggak terawat pokoknya ya ini halamannya. Apa ini? Kandang apa ayam? Itu gambar ayam ya? Ini nggak sih? Tapi kok begini kandang ayam ya? Kayak kandang anjing ini? Apa tuh? Tikus. It's empty and damp. Kita setting dulu ya sebelum masuk ya. Karena pasti ada sesuatu. Game begini tuh harus searching ya. Gak boleh masuk kan. Tuh ada burung gagak kan. Mana rumah aku, serem banget. Oke, ada bunga teratai ini. Gak bisa dipencet ya. Oh, ini pohonnya juga gak bisa. Ini batu, coba batu. Itu ada batu gede. Gak bisa dipencet. Kita mah pencet-pencet aja. Apa aja pencet. Batu pencet. Tuh apa ini? Nah, hiasan begini pencet. Coba. Masih ada sesuatu gitu ya. Gak ada apa-apa. Kelihatan ya bunga-bunganya tuh berserakan gitu. Oke, gak ada apa-apa di atas. Gak ada juga.
aja ya masuk. Oke, musiknya hilang. Wah, serem nih kayaknya. Oke, jam 3. Teng. Teng. Wah, ketutup semua. Serem banget nih. Wah, kita dikurung, kita dikurung. Equan. Here, let me get that for you. Ini aku ambilin ya. Oh, ini pelayannya kan. Oh, hello there, Rika, Quincy. Aku diundang sini. Oh, namanya Quincy. Aku datang di ke tempat yang benar kan? Iya, katanya. Kamu tamu pertama, katanya. You aren't early, the other guests are just left. Oh, tamu lain mungkin terlambat. Oh, mungkin karena hujan ya. Oh, maaf ya, lantainya jadi basah nih. Gak apa-apa, katanya. Tunggu aja. Hah? Gila, hilang, sihir, magic. Loh, kok bisa? Gimana kamu melakukannya? That the auto cleaning module X-Clean 2000? Huh? Or was it the X-Clean 3000? Oh, enggak. Itu adalah X-Clean 4000 Super. Gila. Oh, germaphobic. Pemilik rumah ini germaphobic. Apa ya germaphobic? Ya tahu. Owner, so you are. Mungkin ini ya berarti. Germaphobic berarti tentang kebersihan gitu mungkin ya. Of which they should be expecting. Oh, pemiliknya ada di atas katanya. Coba sapa deh kamu nanti ke atas. Oke, jadi pemilik rumah ini germaphobic ya. Cinta kebersihan mungkin ya. Oke, jam 3 lebih. Kalau ada debu mungkin ini penyakit yang harus bersih ya pokoknya ya. Kalau nggak salah gitu ya. Nggak boleh ada debu sedikit pun gitu. Oke, mungkin dong ya rumahnya ya. Kamar mandi di kanan katanya. Hah? Cuci tanganmu. Wah, gila. Ini kayaknya aja corona aja nih ya. Germaphobe, remember? Kamu lupa? Germaphobe, oh iya benar. Lupa dia ya, si Quincy. Ini cowok namanya Queen ya. Oh, this is a big man. Do they really need to sit on the goal to take a jump? Apakah mereka ini ya harus di ini atas emas? Oh ya juga tuh. Ininya apa namanya? WC-nya emas. Tuh, WC-nya emas. Golden toilet. Ngapain ya? Toilet emas buat aku aja lah, udah aku jual tuh cukup duit dah. Cuci tangan dulu. Kristalin bathtub, bathtubnya kristal, kristal loh bah. Mau mandi apa coba, biar kulitnya mau semulus apa gitu ya pakai kristal tuh ya. Biar kinclong gitu. Oke. Kita klik-klik dulu ya, bisa ada sesuatu. Maksudnya kayak musik-musik misteri ini apa ini? Bot executing mushroom. Oh, ini apa namanya ya? Pembersih lantai ya. Oke. Meja biliar. Kok dia ngikutin kayak gini ya? Robotnya ngikutin juga. Apa nih? Apa? Ada laser, Pak. Hey, the party belum, pestanya belum mulai katanya. Atraksinya ini ya belum boleh dimainkan katanya. Ini apaan? Main attraction? Ini pemenggal kepala jangan-jangan. Mirip ya. Pemenggal kepala apaan ya? Aku ngomong apa tadi? Ngaco ya. Ngaco ya. Hello. Apa yang kamu lakukan?
rice bot. Kok jadi rice bot? Bukannya dia bersihin lantai? Cooking best rice, memasak nasi. Oh ini rice cooker. Loh, bukannya tadi bersihin lantai ya? Rice bot is rice bot. You are only Quincy, you are not rice bot. Rice bot tahu nasi terbaik katanya. Emotional support. Ini rice cooker bisa ngasih ini ya, konseling ya, emotional support. Well, I'm a bit fuzzy right now, but I think lately solusinya nasi. Kita pusing, solusinya makan nasi. Kamu mau katanya? Oh iya, rice cooker beneran. Ini robot rice cooker, dikira tahu nggak sih yang suka bersihin lantai, robot yang suka bersihin lantai. Biasanya di drama-drama ada robot pembersih lantai ya. Okay. Is everything to your liking? Well, I just got here. Sure it's fancy, Aldo. If you, why is over drama? Oh iya, kenapa di luar ini ya? Berantakan halamannya. Kalau di dalam bagus banget. Oh, karena hujan katanya. Jadi rusak lagi nanti. Or perhaps fox rubah katanya. Mungkin ada rubah katanya. It looks like a that like a dog. Okay. Aku tahu fox itu kayak apa, rubah itu kayak apa bentuknya katanya. I better go check. Mau kemana? What is the security measure? You should know. You sign disclosure. Apaan non-disclosure agreement? Kita baru juga datang. Apaan? Gak tau. So, kita disuruh ke atas. Kita. Ada kristal di tengah-tengah. Ini apa-apa dibuat dari kristal. Coba kita usul si Emil. Kang Emil. Wali gubernur. Lambat jalan. Oh. Oh. Dikirain jalan sendiri. Tadi soalnya dia jalan sendiri. Taunya ini harus digerakin lagi dasar. Mana ngomong gitu. Oke dikunci. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Ada neng. Oke. Oke. Cahaya mulai masuk. Dr. Highness. Well, oh sorry, I zone out for a bit. Aku ngelamun tadi. Duh, oke lagi main catur ya. Capturing my king with my own pawn. Apa tadi? Menangkap raja. Permainan catur ini lucu, tapi kita ini langsung aja ya ke yang mau dibicarain. Kita main masuk-masuk aja. Halo? Yang lain udah pada datang nih katanya. I get dinner. Hello, namaku. Lah, sombong banget dilewatin. Lindri. Halo Lindri. Hai. Ini orang di sini emang ini ya, enggak ramah ya. Apakah kamu pemilik rumah? Bukan, aku tamu. Lah. Tata. Tamu. Loh, bukannya kita tamu pertama ya? Kok aneh sih? Dia siapa nih? Wah. Apa makanan favoritmu? Apaan tiba-tiba nanya makan favorit? Steak, very rare steak. Kamu benar menyatakan yang sebenarnya. Oke deh, avocado salad. Kok ngasih tahu aja ya?
Aku cuma penasaran, ternyata udah aja pergi. Hei, kamu nggak ngasih tahu nama kamu? Namaku Lindri. Eh, tunggu. Aku mau nanya sesuatu. Hah? I mean, first I have something to tell you. Aku punya sesuatu yang mau dikatakan ke kamu. Apa? Jaket kamu bagus. Jaket doang, perkara jaket. Never mind that. Maybe I will ask later. Oke, nanti aku nanyanya nanti aja. Oke, ada minuman? Oh, nggak boleh ya ambil minuman orang. Oke, siap. Gimana perasaanmu? I'm doing fine, but aku baik-baik saja. Tempat ini membuat ada perasaan nggak enak gitu ya. Bukannya perhatian ini enak. Kamu nggak tahu, tapi kerasa uneasy. Aku telah di sini banyak kali, tapi ini yang pertama kali. Hah? Dia di sini udah beberapa kali, tapi ini yang pertama. Maksudnya apa? Maaf ya. Could I have a moment, please? Mau ngapain dia? Biarkan aku sendiri kan. Aneh banget ya orang. Lebih pastri. Oke, jam 3 lebih. Panas ya. Iyalah panas. Api emang enggak panas. Nah, kita searching. Oke, catur. Lihat nih. Kok serem ya? Kok serem? Laptop. Collection Award. Oh, award. Menang apa tuh dia? Di luar hujan. Waduh, serem banget ya. Musiknya hilang. This room something else. Kok ada pohon di dalam? Gimana cerita deh? Ada berkilau-kilau. Small bronze key. Oke. Lah. Serem banget. Ada monster kah? Apakah ini monster-monsteran? Apakah hantunya adalah monster? Oke, think on stick. Kita dapat kunci, mungkin buka pintu yang tadi kali ya, yang di depan, yang kan ada dua yang kekunci ya, cuma bisa masuk ke kiri doang tadi. Kita harus balik lagi nih. Lah kok nggak bisa? I should probably get that key. Oh, tadi kuncinya diambil ya? Iya, salah. Berarti harus dipancing dulu pakai stick yang tadi. Iya, ngerti. Oh, ambil. Cepat. Oh, kucing. Oke. Yorkie. Ternyata kucing ya. Kok kebuka? Aku pikir harus balik lagi tadi. Lah, mati. Serem banget. Tuh kan udah aku duga ini game horror kan. Hei. Tuh musiknya aja begini, Pak. Ini mainin layar banget ya ini. Tuh dikecilin, disempitin, diluasin. Oh, ini si dokter yang tadi ya. Mati dua-duanya. Yang lagi main catur. Oh, ada jejak kaki ya. Jejak kaki. Ini kayak sini yang ceweknya bunuh yang cowok, terus jalan, terus mati gitu. Soalnya ada jejak kaki darah. Lindri, wah si Lindri pelakunya berarti ya. Itu ada jejak kaki darah tadi di dalam ruangan. Wah, si Lindri ini curiga aku. Tolong, seseorang tolong. Wah, kabur. Ah, malah dipegang ya tadi ya. Gak boleh, nanti kamu yang dituduh. Hei, apa yang terjadi? Kita dengar kamu. Ada apa itu di tanganmu? Darah lah, apalagi. Ya, kita yang dituduh deh. Ah, salah. Gak boleh.
jangan merusak TKP. Nanti si jari kita ada lagi. Malah cuci tangan dia ya. Padahal jelasin dulu itu ada yang mati, bukan kita pelakunya. Kita nggak tahu. I gotta tell him. But what did I even see? Ada yang bunuh, ada pembunuhan di atas. Ada sesuatu katanya. Di atas sesuatu terjadi. Apa maksudmu? Mereka mati. Aku melihatnya. I mean, I just opened the door. Aku baru buka pintu. Have they arrived? Mereka sudah sampai. Huh? Lah. Kok masih hidup lah? Gimana sih? Oh, good, you are here. Selamat datang katanya. Lah, kok masih hidup? Oh, itu pemilik rumah atau gimana? Wah, pusing ya. What the fuck? Fuck. What the fuck? Wait, maybe I'm seeing. Lah, kok hidup lagi sih? They're still super alive. Mereka masih hidup. Mungkin aku cuma berimajinasi, tapi gimana mungkin katanya? Kamu baik-baik saja katanya. It look like you were spacing. Kamu kayaknya ngelamun. Ada sesuatu katanya. Kamu rendah apa? Darah rendah katanya. Gimana darah rendah? It's about time. You two better go and get ready. Kalian pergi ya, siap-siap. Hah? Siap-siap apa? Oh, ini tamu-tamu lainnya ya. Lindri? Lah, kok Lindri dari luar ya? Hello, did you see what happened? Kamu lihat apa yang terjadi? What happened? I'm sorry. Loh, aku kenal kamu emang. Oh, pantesan tadi dia ngomong aku udah sering kesini. Tapi ini yang pertama kali. Maksudnya, iya ya, ini kayaknya maksudnya ini ya. Dia ini kenapa ya? Aku baru aja kesini. Loh. Tapi di atas kamu nanya makanan favoritku, rahasia gelapku. Aduh, kamu nakutin aku aja deh. Tunggu dulu deh. Kamu punya kembaran ya? Aduh, jangan ini dong, heres tamu lain katanya. Siapa yang heres coba? Oke, ada nenek-nenek. Prisha. Oke. Oh, udah 23 menit tuh, udah lama. Jangan khawatir, Ajuha katanya. Oke. Auto cleaning. Nah, nanti bersih sendiri. Kayak misteri-misteri. Wow, ada wanita cantik. And to think that I got this drone just to rip all the floor. Why not, ma'am? Tenang aja. Kok setiap yang masuk khawatir kotor ya? Tenang aja, ada X4000. Really not, Mr. Armstrong? Mr. Armstrong, dapet. TV-mu lucu kan? Ya, ilah. Kok dikira dia wanita cantik. Ternyata dia wanita buka. Woi, it's raining terabyte out there. Low wind. Oke, okay. Oh dia udah tahu. Ini pasti ini ya, X4000 katanya. Certainly, we will try not to disappoint. Oke, okay, kita berkumpul dalam satu ruangan. Apakah ini game kayak Danganronpa? Pembunuhan dalam satu ruangan ini? Oke, okay, udah 24 menit ya, udah aja ya, sampai sini aja. Aku save dulu, gimana ya? Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kalian coba komen mau dilanjutin atau enggak ya. Kalian komen aja. Atau nah, kalian mau tahu endingnya aja boleh. Oke deh, kalau gitu sampai sini aja perjalanan kita ya. Nanti komen aja deh lanjutin atau enggak ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Bye!